Melaka Bandaraya bersejarah menjadi arah tuju jalan-jalan cari makan kali ini. Melaka Bandaraya bersejarah. Di mana ada suasana berbilang kaum, di situlah ada makanan yang sedap-sedap Melaka. Jadi Nazrif Rahman menerokai Melaka untuk melayar bahtera selera dalam jalan-jalan cari makan. Macam-macam aneka juadah yang bakal saya rasa. Semua restoran menyajikan makanan yang enak. Yang penting, dah dekat Melaka ni, asam pedas mesti cubalah. Kita akan makan dengan roti canai. Ada cendawan. Habis jalan-jalan cari makan. Ha, di Melaka ni memang terkenal dengan makanan baba dan nyonya, dan mereka begitu, orang boleh kata cerewetlah, sebab mereka nak mengekalkan keaslian makanan mereka dari segi reparatur dan rasanya. Jadi di Aida Rich Cafe di Taman Tasik Utama Aikro Melaka, ha, kita nak rasa makanan baba dan nyonya fusion. Jom kita makan dan rasa. Hui, banyaknya orang. Kalau dah banyak orang, mestilah sedap, betul tak? Assalamualaikum, abang-abang, kakak-kakak. Waalaikumsalam. Ini? Ha. Ini memang biu dengan udang. Biu ni biu tom yam. Yang ini pula nampak menarik. Ini laksa nyonya. Laksa nyonya dia punya kupang. Dia tak guna lah, nak? Dia pakai kupang. Oh, kupang. Ui, besar-besar kupang dia. Oh, hai. Sedap lah. Nah, orang Melaka dah cakap. Melaka kalau kupang Kuala Lingki memang spesialnya, memang best. Memang dia. Kalau orang Melaka dah cakap, tidak sedap. Betul tak? Kita bersama dengan orang batu pengendam Melaka. Ha, ini dia Cik Aida kita. Puan Aida dah berkecimpung dalam dunia perniagaan. Aida Rich Cafe ni dah 3 tahun. Tapi tempat baru ni, kat Bandau ni macam mana? Ke mana? Lebih baik. Apa yang selalu orang order kat sini? Kat sini, signature dish kita, laksa nyonya fusion. Akan ubah sesuai resepi dia. Santan dijadikan krim. Dia tak muak sangat. Oh, Malaysia tak pakai santan? No way. Betul ke? Betul. Lebih sihat. Dan saya jamin lebih sedap. Kalau laksa nyonya asli, pakai kerang. Tapi kerang kecil-kecil. So, kita tukar pakai mussel. Saiz besar macam ni. Macam ni? Kita tengok macam ni je, mana boleh percaya. Kita kena tengok dalam pinggan mangkuk terus ni. Betul. Kuah dia tu tak masin. Sedap rasa lah. Fusion dia tu ada. Rasa asli dia sama. The best cook dekat sini. Normally rasa nyonya tak ada kupang besar-besar. Tetapi dia dah jadi macam modern ataupun western rasa nyonya. Rasa dia tu very rich. Kalau satu mangkuk tu boleh kenyang lah sampai malam. Oh, Rio suasana dekat Aida Rich kat Melaka ni. Oh, dan ini dia acara pertama kita. Laksa nyonya. Memang kegemaran. Orang yang datang kat sini mesti ordernya. Nampak tu? Tu dia. Oh, kupang dia. Saya paling suka kuah laksa nyonya dia. Lemak dia. Laksa dia tepung beras. Kenyal-kenyal. Ha, dan bila dia serap laksa dia tu, tu yang buat dia terleo. Walaupun tak guna santan, tapi tetap lemak, tetap berselera. Makanan laut yang segar, campur dengan sambal dia. Inilah dia Melaka. Antara masakan ataupun dessert baba nyonya yang dikenal adalah sagu gula Melaka. Itu biasanya dimakan dengan santan. Tapi di Aida Rich, dia modernkan dengan dia mengukahkan kepada susu ataupun krim. Gula Melaka itu adalah gula Melaka yang asli. Pekat dia itu adalah pekat yang very asli. Itu yang kita kata very perfect match lah. Ini dia. Kalau datang Melaka ni mestilah makan sagu gula Melaka. Betul tidak? Sagu gula Melaka keramat. Lazat berkrim. Tengok tu. Kita balikkan gula Melaka dia. Dia guna susu. Wow. Memang lain-lain. Saya tak pernah jumpa sagu gula Melaka yang menggunakan susu dan bukan santan. Bismillah. Lemak berkrim. InsyaAllah disukai ramai. Selalu dekat sini asam pedas lah. Bagi saya pedas, bagus.
Baru ada selera nak makan. Lagi satu dia punya asam pedas, dia memang rasa macam ada babak nyonya. Asam pedas ni, dia memang rasa autentik. Melaka punya asam pedas lah. Lepas tu dengan daging titik dia yang fresh. So dia memang just nice, memang sedap. Kuah dia pekat, memang asli lah. Kalau orang Melaka kata, perfect lah ni. Semuanya memang betul-betul daging lembu. Tak ada orang kata paru ke, hati ke. Dan lemak-lemak dia pun kurang sikit. Jadi lebih berkhasiat. Masak asam pedas dari Melaka, dia guna limau purut, daun limau purut. Jadi kita dapat rasa krisa limau purut dia. Tapi tak adalah orang kata tumis lama-lama sampai pahit kan. Sedap, just nice. Dia masak asam pedas dia, dia letak air asam dia kemudian. Jadi daging dia lebih lembut. Asam pedas dia memang tebabu. Nasib baik orang Melaka ni tahan pedas. Kita boleh katakan bahawa di titik yang khasnya lebih sedap. First, yang paling sedapnya adalah because of dia punya marination dia ataupun dia punya sambal dia. Kemudian dia punya chicken dia tu, kalau boleh tengok, dia very moist. Setiap kali kami datang, yang pastinya kita chicken adalah benda paling wajib. Pure Melakanya. Bagus, ayamnya rangup. Rasa cili yang pedas-pedas manis dah masuk dan dalam daging dia. Kalau makan dengan nasi putih, potong sikit pedas dia. Kalau tak tahan kan, makan je dengan nasi putih. Tapi kalau anak macam saya, suka pedas, kita campur ayam dia. Dan kita tambah lagi sambal dia. Pedas, manis, goreng, dan kepada yang suka pedas, inilah dia. Oh Melaka, I love you Melaka. Apa yang lazat? Apa yang sedap? Dua kawan gini habis satu hari. Kita dah jumpa satu tempat, namanya Restoran Muhammad Aini. Betul-betul kat depan Kampung Teluk. Sebelum kita sampai Bukit Katil, apa yang lazat? Apa yang sedap? Jom kita rasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang-abang handsome dari Melaka dia. Apa khabar semuanya? Handsome tu jangan kuat sangat. Jangan kuat sangat. Saya datang ada hajat sebenarnya. Saya dengar kat sini memang ada masak asam pedas dengan roti canai. Saya tak pernah rasa lah. Pernah rasa ke? Hari-hari rasa. Hari-hari rasa kan? Hari-hari ada kat sini lah. Hari-hari ada sini. Jadi apa yang abang selalu order kat sini? Kita biasa hari-hari kita makan halakan. Masakan seperti nasi goreng dan sebagainya, apa semua nasi goreng semua ada. Kemudian dia sangat pantas lah. Pantas lah. Dan seperti pun masa 10 minit ke bawah, kita akan dapat dia punya hidangan. Kalau nak tahu, inilah roti john yang sebenar-benarnya. Kita roti john adalah generasi yang pertama. Termasuk roti john Melaka yang ada di Semabuk. Oh, famous tu. Termasuk roti john yang ada di Barkat, roti john yang ada di Tanjung. Itu adalah orang-orang yang asas yang buat roti john ni. Saya suka makan yang tahu dia, bukan kenapa, sebab sup dia. Dia tak ada minyak, kurang berminyak. Kalau kita makan dia pun, dia tak ada menggunakan bahan-bahan seperti tulang ayam ke tulang daging, tak ada. Yong tofu ni, dia yang menyedapkan dia antara sup dengan sos. Bahan-bahan yang digunakan tu, yang selalu saya datang bawa anak-anak, memang saya tengok fresh. Gabungan dia dengan sos tu memang lagi tambah sedap lah. Dan ada dua jenis yong tofu kat sini. Ini kata yong tofu kering, yang ini pula dia ada sup dia. Jadi kita mulakan yang kering dulu. Itulah orang Melaka ni memang suka pedas. Fishball dia, tahu dan sebagainya, dia ada rasa masing-masing yang tersendiri. Kalau nak yang berkuah, ada yang suka kering dan ada yang suka sup dia. Kita cuba sup dia. Kita perkena sikit sos sambal dia, baru bertambah selera. Lagi pedas, lagi sedap. Restoran ini popular di kalangan keluarga kerana makanannya yang unik. Seperti roti canai, cicak asam pedas. Wow! Roti canai dengan masak asam pedas. Ini yang saya dengar. Famous ni, famous. Macam mana keluarkan idea? Idea untuk matchkan dia dengan asam pedas ni sebab itu yang betulnya saya pun terkejut juga. Sebab asam pedas tu saya ingat dia orang beli untuk buat apa? Rupa untuk simpan satu malam, kemudian untuk esok
cecah dengan roti canai. Oh begitu. Saya tak tahu apa rahsia dia lah. Jadi saya pun cuba makan. Memang betul sedap. Roti canai dia tu kurang berminyak lah. Lepas tu dia rangup. Dan kuah dia tu biasa masak asam kan. Jadi kalau kita nak order sekali dengan ikan pun ada. Masak asam dia tu memang betul-betul haruman dia, dia punya asam dia. Memang style orang Melaka punya asam. Ikan ni memang fresh. Kalau ikut saya punya cerita rasa, biasanya kita akan banjir ke lah kuah kepada roti canai. Kita tak ada cecah sikit-sikit, itu tak ada kuah rasa dia. Bila kita jembuskan kuah, memang benda tu lebih kata lebih lembut. Memang kalau dah makan satu, nak dua lah, tiga. Lebih sedap lah berbanding dengan kuah kari je kan. Jadi kita makan dengan ikan, ada tambahan makanan yang lebih baik lah. Kalau nak tahu masak asam pedas Melaka, ini rahsia dia, daun limau purut. Dua kali, dua kawan macam ni habis satu hari. Sedap ke tak sedap? Barulah rasa dulu eh. Kita akan makan dengan roti canai. Inilah dia resepi ayah dan ibu Encik Ainis ni. Turun-temurun resepi dia. Masak asam pedas dia tak sepedas yang saya pernah rasa. Dia cair sikit. Tapi masam dia tu just nice. Panas dan rangup. Oh, menjadi kegemaran orang Melaka. Tak lama lagi. Kena minta, Mak, kena masak-masak asam. Saya nak makan dengan roti canai boleh? I love you, Mak. Kalau di Singapura, sup mamak. Kalau di Malaysia ni, kita panggil sup rempah lah. Sebab di Malaysia kan. Jadi rasa dia sedap. Daging dia pun okey lah. Kalau masin pun tidak, apa pun tidak, sebenarnya okey lah. Makan dengan roti pun sedap. Yang ini saya makan memang sup dia betul-betul rempah. Memang betul-betul mamak style. Cukup dia punya bahan-bahan dia. Pekat, penuh perisa. Dan kalau jus-jus sini tengah hujan renyai-renyai, bila kena sup panas sini, cecah dengan roti. Wow, sup dia, seperti saya katakan tadi, pekat. Banyak betul rempah-rempah ratus dia. Memang rasa mamak lah. Dan kalau dibuat dengan kambing, kalau anda gemar atau sukakan kambing, jus-jus kambing tu dah menyerap masuk ke dalam sup dia. Saya cakap apa-apa lah. Tak payah cakap apa lagi, hirup sikit kuah dia. Terbaik. Ah, bersiap-siap kat Melaka ni, semakin maju. Tapi bila malam dah menjelma, kita nak makan malam, kita nak cari tempat yang kata tak kecoh-kecoh sangat, tak banyak orang, sunyi, sepi, romantik dan makanan dia mesti sedap. Kita dah jumpa satu tempat di Taman Puncak Bukit Katil Melaka. Inilah dia, Kasrina Cafe. Orang kata makanan kat sini sedap. Jom kita cuba, jom kita testing, jom kita jalan-jalan cari makan. Waiter, Kasrina Cafe, salah satu restoran kegemaran orang Melaka. Jom kita tengok apa makanan yang menarik kat sini. Pizza ni sebenarnya dia first yang dia rasa tu, dia rasa roti canai. Lepas tu orang makan dia macam tambah. Rasanya dia gunakan apa, roti canai punya tepung kan untuk guna ni. Dia ada letak mayonis kat atas dia. Dia letak mayonis, dia plainkan rasa ni. Kita kan Melayu kan dah biasa dengan roti canai, murtabak kan. Jadi benda ni macam kita dah biasa and dia sedap. Aladdin pizza dia. Menarik. Dua roti prata. Dan kat dalam dia, inti dia ada bawang, telur, cheese, ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa yang unik. Dan bila dia lapik dengan roti prata, saya rasa berat sangat. Rasa macam saya boleh habiskan semua ni, tak ada masalah. Dia letak cheese banyak. Saya ni memang gemar cheese. Dan kita dapat rasa gabungan. Ada cendawan. Cendawan pun ada sekali. Satu kombinasi rasa yang unik kepada anda yang suka western. Tapi ada twist sikit. Ini guna roti prata.
Hello, assalamualaikum. Dari sana saya dengar sok set. Kenapa sedih ke? Sedih. Janganlah sedih. Pedas eh? Yes, pedas. Orang Melaka memang suka pedas. Yeah. Kenal kan? Kau yang awak makan ni, saya tanya boleh? Mi racun. Yes. Ya Allah, racun? Racun. Habis, racun kenapa awak makan? Sebab dia sedap. Adik ni semua, kita pun mesti kena mi racun dia. Jom. Ini dia mi racun. Ha, macam mana penyediaannya? Saya memang suka restoran yang menyediakan stok ayam di sini. Jadi stok ni kita rene, baru kita beli kita kaya lain lah. Yeah. Kita nak tahu rahsia mi racun ni. Dia sebenarnya famous kat Batu Pahat kan? Okay, kalau kata kat Melaka, kat sini saja, kat Sinar Cafe saja. Kat sini sajalah. Ada istimewa, ada buat kelainan sikit tak? Kelainan dia, dia kalau macam customer yang biasa datang sini memang dia tahu memang benda tu memang pedas. Spicy dia pada cili padi lah. Cili padi. Kegemaran rakyat Melaka. Mi racun gaya Melaka ni, bila dah diolah, kalau tak pedas, memang tak sah. Ha. Paling saya suka makan kat sini, mi racun lah. Secara sinonimnya kan, orang Melaka suka pedas-pedas kan. Jadi, mi racun ni pedas tau. Lagi pun, daripada nama dia pun racun lah. Jadi, meracun dari saya untuk makan lagi sebenarnya. Pedas je, macam memang kick lah, tutup kick lah. Dia unik lah, rasa dia betul-betul pedas macam tu. Tak boleh nak. Sebab tu nama dia mi racun kan, bila makan berpeluh-peluh. Inilah acara yang saya tunggu-tunggu. Ha, mi racun di Kasrina Cafe ni. Ha. Ini Melaka style pula. Memang terkenal di Batu Pahat. Oh! Tadi nampak tak kita masak tadi? Cili padi dia bergintil-gintil kan? Masuk dalam mulut je, meletup lah, meletup. Kombinasi daging dia lembut dengan ayam. Nah, ini jaga-jaga. Kepada penonton-penonton di luar sana, nescaya bibi anda akan berpijar. Bila kita cakap pedas tu, memang pedas cili padi lah. Tapi kita masih dapat rasa sos tiram dia, kena cicak cair dia. Tak itulah banyak sangat. Campuran dia tu memang sangat sesuai. Tapi bila kita masuk, kita tak rasa dari kicap dia, kita tak rasa sos tiram dia. Kita rasa cili padi dia. Saya tengok menu awak, macam-macam nama ada ni. Apa cerita ni? Macam satu yang saya tahu orang selalu order sini, Colosseum 1986. Ya, betul. Kenapa nama dia pelik macam tu? Kenapa nama dia pelik? Ha. Sebab itu memang ayah saya yang bagi nama. Sebab dia memang kreatif sikit kot bagi nama-nama ni. And then sebab nak menarik perhatian orang. Nasi goreng Colosseum tu dia sebenarnya nasi goreng daging masak black pepper kan. Rasa dia lain lah. Saya rasa macam tak rasa sangat black pepper dia, tapi dia tak ada rasa pedas. Sesuai lah dengan orang yang apa ni, sedap lah. Tak nak cakap macam mana. Nasi goreng Colosseum tu kan, nasi dia sendiri tu dah digoreng dengan butter, lepas tu diperasakan dengan cukup rasa dia pun dah, nasi goreng saja pun dah rasa sedap lah. Ni dah tambah pula dengan daging goreng, daging black pepper tu macam menambahkan kelazatan lah. Lepas tu rasa dia betul-betul bergabung, rasa dia betul-betul sesuai, bergabung tu. Nasi Colosseum dia buttered rice. Dia punya rasa tu yang beza dia sebab dia punya daging tu banyak, tapi harga dia berpatutan. Selalu kan macam setengah kedai kan dia buat harga mahal sebab ada daging red pepper tu kan. Tapi harga kat sini kira beza. Rasa nasi dia tu. Untuk saya, nasi goreng butter ni kalau banyak sangat butter, dia menjadi terlalu kaya lah. Jadi kombinasi kat Kasrina Cafe ni ngam-ngampu, tak ada banyak sangat. Saya suka daging dia lembut, lebih manis daripada masin. Untuk saya, kombinasi yang sesuai dengan nasi goreng butter Colosseum. Terasa macam pahlawan pula. Jom. Habis kan dia. Peminat-peminat jalan-jalan cari makan, silalah datang berkunjung ke Cafe kami, Kasrina Cafe. Terima kasih kerana menonton Jalan-Jalan Cari Makan bersama Nazrudin Rahman. Jangan lupa, ke mana kita minggu depan? Tunggu. Api kuat. Yang ini tak boleh makan dengan tangan. Kambing. Dia boleh rasa butir-butir peluh tu keluar. Pop.
pedas. Tak mungkin kat sini. Eh, bersama kita pula. Kat sini juga dalam kek. Alamak, nak pilih aku tak tahu. Eh, hari nak hujan dah. Cuba, nama pun gagal. Ui, nama. Dah 10 minit lah. Lampu.